Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepada Pak FS sendiri, Bapak harapannya apa, Pak? Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semua ini. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah, selama yang enak keadaannya di rumah Pak di Tamu. Sudah kejadian ini kami kayak terkejut, kok bisa jadi begitu. Ternyata inilah, kami memohon kepada Pak Ferdi Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya. Kepada Ibu Kepada Ibu Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar. Ambillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdi Sambo telah tersangka. Jangan lagi menyembunyi sendiri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana jadi tetapkan ini dan akan masuk ke penuntutan jalan. Kita keluarga besar, kita akan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan ini dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tumpuk ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Ibu sekarang lagi besok, soalnya dibilang ditembak, bukan tembak menembak. Memang kira rahasia setiap orang ibu selama ini memang terbukti sekarang. Selama ini kan berita yang tampak pada kita yang diantarkan oleh alat tugas dari Mabes bahwa kejadiannya tembak menembak. Ternyata tembak. Kita anak kita diperlakukan biarlah masyarakat yang dan saya pun mengucap terima kasih pada dukungan masyarakat seluruh Indonesia yang membawakan dalam doa agar kami dapat terungkap dan pelaku utama. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak apalagi terhadap Bapak UND yang begitu merespon segala keluhan-keluhan kami waktu kami ada video di kantor Minggu. Terima kasih.